Okay, alright guys. Ha, korang mesti tengah cari smartwatch yang saiz kecil, betul tak? Ada yang pergelangan tangan dia saiz kecil. Nak cari smartwatch, semuanya saiz yang besar je ada, betul tak? So, I'm prefer sangat untuk korang dapatkan smartwatch. Vox ni sebab saiz dia 40mm, memang sangat sesuai untuk pergelangan tangan yang kecil, yang saiz kecil macam Am ni. Ah, kecil kan, so sesuai sangat untuk pakai smartwatch yang saiz 40mm supaya tak ada nampak besar dan nampak fit je dekat tangan kita. So hari ni Am nak buat unboxing untuk satu smartwatch yang baru saiz 40mm dan ada warna yang terbaru. Jom Am nak unboxing warna yang terbaru dahulu untuk 2022. So, untuk 2022 ni smartwatch Vox ada color yang terbaru, color purple, light purple. So, jom kita unboxing. First, daripada kotak korang boleh nampak kotak dia. Kotak smartwatch Vox ni depan dia memang gaya macam ni. Dekat tepi korang akan nampak satu strap nylon. Dekat belakang ada satu description yang ada features dekat dalam smartwatch Vox ni. Dan dekat bahagian tepi ada bahagian strap plain. Dan untuk tarik kotak dia, wah, tarik kotak pun dah nampak dia punya premium kan. So kita letak tepi dulu cover dia. Okay, first kita buka saja kotak, kita akan dapat satu device. Okey, ini adalah device smartwatch Vox saiz 40mm yang bercolor light blue, yang color terbaru. Okey, so kita keluarkan dahulu. Okey, selepas tu kita check lagi apa yang ada dekat dalam box ni. Okey, so dekat dalam box ni korang boleh buka lagi. Dekat tepi ni akan ada satu charger untuk korang charge smartwatch Vox korang, dengan ada dua panel yang korang boleh letak smartwatch korang dekat sini untuk charging. Okay, so ini charger dia. Dan ada satu strap plain ikut pada warna yang korang pilih. Contoh, Am pilih warna light purple, Am akan dapat strap yang berwarna light purple. Okay, so Am letak bawah. Okay, lagi satu, korang akan dapat satu strap nylon ikut pada warna body smartwatch korang. Kalau korang pilih light purple, akan dapat warna purple. Okay, so yang terakhir, korang akan dapat satu manual guide untuk korang tahu macam mana untuk connect smartwatch Vox ni dan macam mana function dia, apps apa nak guna. Semua dah ada tertera dekat dalam manual guide ni. Tapi korang jangan risau, bila korang beli sahaja gadget daripada team Amastore, tim kami akan guide korang daripada A sampailah ke Z macam mana untuk korang connect melalui video tutorial. Okay, so akan ada satu manual guide dan dekat dalam ni dah kosong, tak ada apa-apa. So dekat kotak ni kita letak tepi dahulu. Okay, jom kita tengok macam mana pula body luaran untuk smartwatch Vox ni. So kita buka dulu dia punya plastik seal. Okay, so untuk body luaran, size screen untuk smartwatch Vox 40mm ni adalah 1.75, memang full screen. So dekat tepi ni ada dua home button. Home button satu ni boleh scroll, dan dekat bahagian tengah ni ada satu mic untuk korang call ataupun dial. Dekat bahagian bawah ni ada home button yang kedua. Dekat bahagian bawah dan bahagian atas ni adalah slot untuk korang masukkan strap korang. Okay, so dekat bahagian tepi ni ada dua speaker yang korang boleh dengar sound dia yang lebih kuat, dan bila call pun lebih perfect suara dia. So dekat bahagian belakang ni pula kita boleh tengok ada sensor yang terbaru untuk detect korang punya bahagian health, bahagian calories, bahagian heart rate, bahagian sport, yang akan ada keluar lampu untuk trace korang punya bahagian health. Okay, so dekat bahagian bawah ni ada dua panel charging untuk korang charge smartwatch korang. Macam Am kata, panel ni akan dilekatkan dengan panel belakang smartwatch untuk kita charge. Okay, so untuk body smartwatch Vox ni, Am seriously cakap memang nampak premium, memang Am boleh cakapkan solid gila dia punya body. Okay, so jom kita onkan dahulu smartwatch Vox ni. Untuk on, kita holdkan saja button dia dan korang boleh dengar sendiri dia punya sound. Okay, so untuk screen korang boleh tengok sendiri, memang screen dia full screen, size 1.75 inch, screen retina. Okay, so untuk smartwatch Vox ni dia memakai screen retina
yang korang sendiri boleh nampak dia punya display dia lebih sharp, okay? Display dia lebih sharp dengan dia punya wallpaper, dia punya display yang lebih sharp, okay? So, sekarang ni apa kita nak buat? Kita try pasang dia punya strap dan kita tengok macam mana overall untuk smartwatch Vox ni, okay? So, kita pasangkan dia punya strap plain. Okay, strap yang panjang kita akan letak dekat bahagian bawah. Dan strap yang pendek kita akan letakkan dekat bahagian atas. So, selepas kita dah pasang strap, kita akan nampak smartwatch Vox yang real, yang dah full pasang strap, yang korang boleh nampak sendiri macam mana gaya dia. Okay, so sekarang apa yang kita nak tengok pula? Jom kita tengok apa features yang ada dekat dalam smartwatch Vox ni. Apa dia punya function, apa specialnya, apa yang bestnya smartwatch Vox ni. Jom kita tengok sama-sama dekat bahagian dalam dia. Okay, yang special first kali impression arm bila buka saja smartwatch ni, bila test saja smartwatch ni, tengok eh, bila arm downkan saja smartwatch ni dia akan off, bila arm naikkan saja dia akan on. Perasan tak? Dia akan on. Ha, nampak tak? Dekat screen dia akan on. Itu adalah features wake up gesture. Maksudnya dia akan save bateri korang. Bila korang angkat saja tangan, barulah dia menyala. Kalau korang turun, dia akan off. Itulah features untuk wake up gesture. Okay, first pun dia dah tunjukkan features yang paling best wake up gesture. Bila kita angkat tangan, baru kita tengok. Okay, so untuk wallpaper dia, berapa wallpaper yang ada untuk smartwatch Vox ni? Jom kita tengok sama-sama. Okay, first, dia ada wallpaper yang belang-belang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 wallpaper yang dah tersedia dalam smartwatch Vox ni. Dan apa yang bestnya lagi, korang boleh customize gambar korang sendiri masuk dekat dalam smartwatch Vox ni. Tak ada problem pun. Korang boleh letak gambar pasangan korang, korang boleh letak gambar apa-apa yang korang rasa cun, yang korang rasa memang lawa kalau letak dekat smartwatch, korang boleh letak ikut pada kesesuaian korang. Okay, so dekat homepage dia ni, apa yang kita boleh tengok lagi selain daripada wallpaper? So bila kita slide saja dekat bawah, kita akan nampak satu shortcut menu yang ada Bluetooth call, brightness, lock. Okay, ada wallet, ada setting dan ada business card. Haa, best tak untuk smartwatch Vox ni? Size 40mm tapi compact dengan macam-macam features. Apa yang best ni lagi, dekat bahagian bawah ni pun kita boleh nampak indikator bateri dia, tarikh dan hari. Okay, so dekat bahagian atas kita dah slide. Bahagian bawah ni bila kita slide, dia akan terus pergi dekat message, bahagian message. Okay, so bila kita slide dekat bahagian tepi, dia akan keluarkan satu shortcut menu yang simple, yang ada keluar SOS untuk kita tekan bila kita kecemasan. So dia akan terus call siapa yang kita setkan semasa SOS ni. Okay, so macam mana nak setkan, sekejap lagi saya akan tunjukkan dekat korang supaya korang lebih faham. Okay, so bila kita slide dekat bahagian tepi, dia akan terus bawa dekat tempat heart rate. Okay, so bila klik saja heart rate ni, korang boleh perasan dekat bahagian belakang ni terus berkelip-kelip. Maksudnya sensor ni tengah detect kita punya bacaan. Okay, so ini adalah heart rate punya. So bila kita slide dekat bahagian tepi lagi, ada data kita punya bahagian sport, health, dekat bahagian kita punya timer, semua ada dekat sini. So bila kita slide saja lagi, ada bahagian weather. Kita slide saja lagi, korang boleh tambah lagi komponen apa yang korang nak letak dekat bahagian shortcut-shortcut dekat ruang homepage. Okay, so sekarang jom kita pergi part yang paling best, adalah part display menu dia. So korang sendiri boleh tengok display menu dia memanglah smooth gila. Tak ada hang, tak ada lag pun. Okay, so kalau korang nak zoomkan menu, boleh menggunakan home button ni. Korang scroll saja home button ni, nampak tak? Ha, smooth gila kan, tak ada hang, tak ada lag, tak ada yang tersangkut sana sini. So bila am kecilkan menu dia pun, dia still boleh function smooth gila. Okay, so ini adalah bubble menu yang ada dekat smartwatch Vox. Okay, so apa menu yang ada lagi? Jom kita tengok. Menu yang kedua adalah menu list yang kita boleh tengok sendiri. Okay, bila am scroll saja, nampak tak smooth dia? Nampak tak? Ini adalah smartwatch Vox style nombor 2 menu list. Okay, so jom kita masuk menu style yang nombor 3, adalah
menu grid. Okey, menu grid ni korang slide saja, slide dekat bahagian tepi, slide. Dan kalau korang pakai home button pun boleh slide slow. Okey. So ini adalah menu grid. Okey. So menu grid ni pun adalah menu yang terbaru untuk trend 2022. Menu yang lebih nampak compact, nampak lebih minimal. So am rasa menu ni lagi sesuai kalau am nak pakai untuk terangkan dekat korang apa menu dan apa apps yang ada dekat dalam smartwatch box ni. Okey. So jom kita tengok. Yang pertama kita boleh tengok apps yang ada adalah heart rate. Kita boleh check kita punya heart rate. Apps yang kedua ada BP. BP adalah blood pressure kita. Dan apps yang ketiga adalah bahagian SpO2 untuk check blood oxygen kita. Apps yang keempat adalah bahagian pressure kita. Okey, apps yang kelima adalah breath kita. Apps keenam, korang boleh call terus daripada smartwatch box ni. Korang boleh call terus, nak dial, nak simpan contact, nak jawab call, boleh melalui smartwatch box ni. Tak ada masalah pun. Okey, bahagian yang seterusnya adalah bahagian weather. Okey, bahagian yang seterusnya dekat bahagian atas ni adalah bahagian music. Selepas itu kita boleh tengok bahagian message. Okey, so itu adalah apps yang ada dekat bahagian atas sekali. So jom kita tengok dekat bahagian bawah pula. Bahagian bawah ni ada bahagian setting. Okey, dekat bahagian setting ni korang boleh adjust dimming cahaya dekat dalam smartwatch ni, sama ada korang nak adjust bright dia ke, screen timer korang boleh adjust. Okey, macam am nak paling tinggi lah, sebab nanti tak nak lah bila tengah-tengah tunjuk tiba-tiba dia tutup kan. Okey, so kita terus turun kat bawah, ada phone setting, ada rise to wake up. Rise to wake up pun maksud yang tadi yang am kata bila kita turun bawah dia off, bila kita naik atas dia akan on. Okey, so dekat bahagian bawah pula ada sound and vibration. Ada lagi bahagian language setting, ada connect mobile phone, about dan reboot, dan last kali sekiranya smartwatch korang ada problem, ada hang lag sikit, korang terus restore factory. Okey, so restore factory ni bila korang ada problem, korang terus klik saja dan dia akan terus buatkan smartwatch korang seperti awal korang beli, macam kilang punya, macam tu. So dekat bawah sekali korang boleh shutdown. Dan jom kita tengok list yang dekat bahagian bawah ni. Okey, dekat bahagian bawah ni kita boleh tengok bahagian bawah ni ada sleep, ada data apps. Data ni adalah data untuk health, kita punya sport, semua dia akan kumpulkan dekat dalam ni. Dan ada bahagian indoor sport, ada bahagian outdoor sport, ada bahagian mate kita, ada bahagian stopwatch, ada bahagian calculator, ada bahagian shake to take picture, dan ada bahagian setting. Itu adalah apps yang ada dekat dalam smartwatch box ni. Nampak kecil kan? Kecil, tapi dalam dia padat dengan macam-macam features dan macam-macam function. Okay, so sekarang ni jom kita tengok apa function untuk call, macam mana function dial smartwatch box, macam mana function notification dia, macam mana function untuk GPS tracker, ada ke GPS tracker, macam mana function untuk customize wallpaper. Jom kita tengok close up dekat bahagian bawah ni. Okay, okay, so jom kita tengok pula macam mana function untuk smartwatch box ni. Dia boleh call ke, dia boleh dial ke daripada smartwatch, dia boleh tukar wallpaper ke, boleh customize ke, dia boleh buat apa lagi. So jom am nak tunjuk dekat korang melalui video close up function ni. Okay, so jom kita tengok sama-sama. First kali am nak try macam mana kita call orang daripada smartwatch box ni. Okay, so first kali kita cari dulu tempat dial. Okay, phone. So jom kita dial dulu. Okay, so jom kita try call dulu untuk tengok macam mana. Okay, hello. Hello, assalamualaikum. Hello, saya nak dapatkan smartwatch box boleh? Boleh. Korang tengok sendiri macam mana. Okay tak? Okay, so kita slide saja untuk jawab call. Hello. Ada. So saya nak warna light purple eh. Siap. Okey, macam tu. Senang tak kalau nak jawab call? Slide saja sambil drive, sambil bawa motor, senang je. Jawab, slide je call,
dan terus jawab. Ha, senang. Sound dia pun kuat, jelas. Lagi-lagi dia punya apa ni, sound dia tu kita boleh dengar terus kan, bukannya tersekat, bukannya ada yang delay kan, betul tak? So untuk smartwatch box ni tak ada problem pun kalau korang nak call ataupun nak dial daripada smartwatch. Okay, so sekarang jom kita tengok pula macam mana function untuk music pula. Boleh ke dia control music, nak previous ke, nak next music ke, nak pause music ke, macam mana? Jom kita tengok sama-sama. First kali, makan pergi dekat mana-mana apps yang boleh keluarkan lagu. Contohnya macam YouTube, Spotify, Joox. So pergi dekat YouTube. Okay, korang boleh dengar sendiri, ini adalah sound yang ada dekat dalam smartwatch box bila kita buka lagu. Okay, so kita lajukan sikit. Korang boleh dengar sendiri tak? Macam mana dia punya sound. So ini adalah sound yang ada dekat dalam smartwatch box. So kalau contoh nak pause, tekan saja tengah untuk kita pause. So korang boleh tengok sendiri dekat dalam phone pun dia akan pause. Bila kita play, dia akan play juga. Okay, so jom kita pergi dekat next music. Bila kita tekan je next music, dia akan terus ikut sama ke next music. Okay, sekarang jom kita tengok features yang best sekali, yang paling privacy. Bagi am paling privacy gila, sebab smartwatch box ni korang boleh letak password lagi tau. So jom kita tengok dekat bahagian setting. Try setkan password. Okay, kita pergi password dan kita try. Okay, kita switchkan password dan kita masukkan password kita. 1, 2, 3, 4. So kita letak kosong-kosong dan kita try tutup. Okay, password kita adakah menjadi ataupun tak. Okay, so dia suruh kita masuk on password. Jom kita masuk sama-sama. 0, 0, 0. Ha, senang tak? So korang ada privacy korang sendiri bila kita dah letak password. So korang bolehlah setkan password korang untuk privacy korang sendiri. Tak adalah nanti ada orang ambil smartwatch kita, dia senang-senang nak buka kita punya smartwatch kan. Okay, so ini adalah privacy yang korang boleh guna. Korang boleh setting untuk smartwatch korang. Jom kita tengok sama-sama macam mana features untuk customize wallpaper. Am akan gunakan app smartwatch box ni untuk tukar wallpaper. Okay, so am akan pergi dekat watch face ni. Okay, dekat watch face ni akan ada most recommend, up to date, data, macam-macam wallpaper yang korang boleh pilih dalam ni. Ada yang berbayar, ada yang free. Okay, so dekat sini kita boleh tengok dekat bahagian bawah sekali dia ada tunjuk custom screen server. Okay, so am letak kat sini. Tambah kita punya wallpaper. Okay, kita so pilih wallpaper ni dan kita try apply dan cropkan. Okay, selepas dah setkan wallpaper, okay, korang boleh pilih pula macam mana korang punya style untuk jam. Okay, sama ada korang nak colour warna putih ataupun korang nak colour warna lain, korang boleh pilih juga. Okay, so korang boleh pilih warna apa yang sesuai. Macam ni am rasa warna merah lagi sesuai. So position dia pula kat mana yang korang nak. So kalau korang nak dekat atas, dekat tengah ataupun kat bawah, korang boleh pilih. Macam am akan pilihkan dekat bahagian atas sebab dia nampak lebih jelas. Okay, so installkan saja. Bila korang rasa dah sesuai, gambar tu dah cun, korang installkan saja. Okay, so selepas sahaja loading tu habis, korang akan automatik nampak dekat dalam smartwatch korang ni gambar korang sendiri. Ha, bayangkan macam mana kalau korang customize gambar korang sendiri, lagi gempak kan. So ini adalah gambar yang pilih tadi. Okay, so dekat sini pun dah letakkan time dia, dah adjust dia punya position, dah adjust crop sikit-sikit kan, dan nampak cun. So inilah hasil dia untuk customize wallpaper. Korang boleh letak gambar pasangan korang ke, nak letak gambar korang sendiri ke, nak letak gambar yang korang rasa suka, nak letak dekat dalam smartwatch pun boleh, tak ada apa-apa problem. Tapi kena connectkan dulu smartwatch dengan phone dan gunakan app smartwatch untuk kita customizekan. Okay, so sekarang jom kita tengok pula macam mana function untuk GPS tracker dalam smartwatch box ni. GPS tracker ni hanya boleh digunakan dalam apps smartwatch box sahaja, tak boleh digunakan dekat dalam smartwatch. Okay, dalam app smartwatch ni akan ada 4 aktiviti yang korang boleh guna
sebagai GPS tracker. Okey, first sekali korang boleh tengok dekat atas ni, run, walk, cycling dan climbing. So, ini adalah signal GPS kita sekarang ni hijau. So, korang boleh pilih antara outdoor ataupun indoor. So, I'm pilih outdoor lah. Okey, lepas tu kita try tekan go. Dekat sinilah nanti dia akan countdown dan dia akan tunjuk kilometer kita, time, minimum per kilometer dan kalori kita. So kalau kita nak tengok kita punya map, kita boleh klik dekat bahagian bawah ni, tapi sekarang ni kita tengok GPS signal kita sangatlah slow, 1 bar saja, dan disebabkan itulah dia punya bacaan tak accurate, okey? Okay, so untuk bila korang tekan saja GPS tracker, automatik dia akan keluar satu layout yang macam ni, kilometer, kalori, time cost dan minimum per kilometer kita. Dekat bahagian bawah ni pula ada signal kita sekarang ni, signal kita GPS, satu bar saja, hanya satu bar. So kita tak dapat nak tengok secara accurate. So untuk tengok dia punya map, kita just klik saja dekat bahagian bawah ni untuk tengok map. So dekat sinilah dia akan tunjukkan dekat kita map kita. So disebabkan satu bar GPS signal, kita tak dapat nak tengok zoom yang betul-betul dekat mana kita sekarang. Okay, so timer berjalan dan ini tak accurate disebabkan signal dia satu bar. So kalau signal korang hijau full bar, korang akan dapat tengok dekat mana korang sekarang dan dia akan mic dan dia akan mark dekat mana korang buat aktiviti itu. Itu adalah function untuk GPS tracker. So GPS tracker ni hanya boleh digunakan dekat dalam app smartwatch saja, tidak boleh digunakan dekat dalam, tidak boleh digunakan tanpa apps. Okay, so korang boleh gunakan GPS tracker ni menggunakan app smartwatch Fox. Okay, so korang boleh pilih 4 aktiviti yang korang boleh guna. Okay, so itu adalah function untuk bahagian GPS tracker kita. So ini adalah function-function yang core yang ada dekat dalam smartwatch Vox ni. Korang boleh tengok semula video yang unboxing, sampailah review untuk tengok macam mana function Vox ni. Okay, okay, so macam mana korang dah tengok function semua, review semua daripada awal sampai habis untuk smartwatch Vox, betul tak? So kalau korang berminat dengan smartwatch Vox ni, nak dapatkan smartwatch saiz 40mm tapi harga yang murah, nak dapatkan feature-feature yang menarik, so inilah jawapan dia, smartwatch Vox. Harga dia pun sangatlah menarik. So kalau korang berminat, korang boleh klik button dekat bahagian bawah ni ataupun klik link dekat description ataupun terus WhatsApp team kami ataupun terus visit IG kami Amastore untuk korang tengok info-info yang lebih lanjut. Okay, so apa yang bestnya lagi, smartwatch Vox ni datang dengan strap plain, strap plain warna ikut pada warna yang korang berminat, dan ada strap nylon lagi yang free dalam box yang korang akan dapat. So tak cukup dengan tu, korang boleh pilih color lagi. Kalau korang berminat dengan warna light purple ni, korang boleh pilih light purple yang tengah trend sekarang. Ada warna hitam dan ada warna navy blue dan warna rose gold. Kalau korang berminat, korang boleh pilih 4 pilihan warna ni untuk pilihan warna korang. Okay, so kalau korang berminat, boleh terus dapatkan sekarang sebelum terlambat. Thank you guys.